Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita bakalan nge-review lagi suatu produk atau Shopee Haul. Kali ini saya bakalan Shopee Haul yang merupakan online shop rekomendasi dari salah satu YouTuber Indonesia, yaitu Adlina Khairunnisa. Saya dapat link Shopee-nya dari Instagram-nya kakak Adlina Khairunnisa. Apa sih yang saya beli atau Shopee Haul apa yang saya beli di online shop dari rekomendasi kakak Adlina Khairunnisa? Ini dia paketnya, saya order di Olala Online Shop dari Jakarta Barat. Sebelumnya saya udah unboxing dan saya udah order, udah pakai satu produknya, udah buka produknya. Jadi saya buka produk selanjutnya. Ini dia paket yang kali ini yang bakal kita review produk dari online shop dari rekomendasi kakak Adlina Khairunnisa. Kita buka ya. Ini dia. Yang pertama ada hair dryer. Saya beli hair dryer ini yang 1000 watt. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 25 ribuan. Nanti saya bakal cantumkan harganya. Kita buka. Link online shopnya bakal saya cantumkan di description ya. Ini dia. Ini dia hair dryer imut lucu. Harganya murah. Warnanya biru. Ini ada tombol on off nya Ini ada kabelnya. Nanti kita bakalan coba. Terus yang kedua saya order ini holder gantungan di dinding. Jadi sini nanti bakalan bisa taruh misalnya kayak sabun cuci tangan, bisa kita tempel ke dinding. Nanti contohnya seperti ini. Saya order dua karena saya perlu buat naruh tempat cuci tangan, satu lagi tempat sabun mandi. Jadi ini bermanfaat buat tempel di dinding, nggak makan tempat. Ini harganya bakal saya cantumkan juga lagi ya, saya lupa ini harganya berapa. Terus satu lagi saya order ini kayak plastik penutup wadah gitu. Jadi ini bahannya silikon. Ini kalau nggak salah 13 ribuan atau nggak sampai 20 ribuan harganya. Ini jadi kalau kita mau nyimpan wadah dalam kulkas, jadi supaya nggak ada baunya, kita bisa tutup pakai ini. Ini isinya ada 6. Nah, ada 6 buah, ada 6 buah tutup. Jadi ini sesuai, bisa ini digunakan ini untuk wadah buat salad, buat buah, ataupun bisa buat makanan atau minuman yang lainnya. Ini dia berupa silikon. Ini ukuran yang kecil. Ini bisa nih buat tutup minuman, misalnya kalau bikin susu atau bikin jus nggak habis, kita nyimpannya dalam kulkas, kita tekan tinggal tutup pakai ini aja. Jadi ini aman dan kedap udara. Terus ini ada ukuran yang kedua, lebih besar dari yang tadi. Dia dari yang besar, menengah, sampai yang ukuran kecil, sampai ada 6 buah. Ini ukurannya. Terus ada lagi. Ini. Lanjut. Ini bermanfaat buat kita penyimpanan. Jadi ini aman dan kedap dari udara. Jadi nggak masuk air, dasar kita nyimpan dalam kulkas ini nggak masuk air yang ada atau embun-embun yang ada di dalam kulkas. Terus ini ukuran paling besar, biasanya paling besar ini dipakai buat wadah nyimpan-nyimpan yang ukuran besar. Nanti penggunaannya seperti ini. Terus saya pesan lagi satu lagi wall foam ya, ntar ya. Saya pesan wallpaper modern foam batu bata, contohnya seperti ini yang saya pakai di dinding ini. Jadi ini bermanfaat banget buat dinding atau menghias dekorasi rumah atau home decor kalian biar lebih cantik tanpa harus kita cat rumah. Jadi ini harganya cuma 9.900 dengan ukuran 70x77.
Jadi saya kemarin ini order ada 3 buah. Jadi setelah saya pasang hasilnya bagus banget. Jadi saya terinspirasi lagi buat ngehias atau mendekor di ruang tamu. Jadi saya sekarang ini udah order sekitar 10 atau 12 pieces lagi buat mendekor ruang tamu saya. Jadi harganya murah tapi hasilnya bagus banget gitu. Ini ukuran dari ketebalan 3 mm. Jadi lumayan dengan harga 9.900, hasilnya juga bagus dan dinding rumah kita kelihatan lebih cantik dan lebih modern. Jadi buat teman-teman yang ingin menghias rumah tanpa harus mikir yang aduh harganya mahal nggak sih pakai wallpaper foam gitu. Harganya nggak mahal, cuma 9.900 aja. Jadi buat teman-teman bisa klik link di description untuk ordernya. Jadi semua online shop dan belanjaan saya kali ini dari rekomendasi online shop dari Kakak Adlina Khairunisa. Terima kasih buat Kakak Adlina yang udah rekomendasi online shop yang terpercaya. Cepat banget pengirimannya dan barang-barangnya bagus tanpa kita bikin kita kecewa. Sekian dulu Shopee Haul kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kamu semuanya ya. Tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Semoga kita terhindar dari segala penyakit dan semoga COVID-19 berakhir dan habis di Indonesia. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.